kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan untuk hari ini tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-12. Demikian dikatakan. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita mengetahui dengan pasti bahwa kita sudah diselamatkan? Firman Tuhan berkata, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu ditulis untuk kamu, supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita memiliki Yesus, jika Anda memiliki Yesus, berarti Anda memiliki hidup. Hidup yang kekal. Bukan hidup yang sementara, tetapi hidup kekal. Allah ingin kita memiliki jaminan untuk keselamatan. Kita tidak sepantasnya hidup sebagai orang Kristen yang ragu-ragu, yang khawatir mengenai sudah belumnya kita diselamatkan. Itu sebabnya Alkitab membuat rencana keselamatan begitu jelas jalannya. Percaya kepada Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Sang Penyelamat? Bahwa Yesus Kristus telah mati untuk membayar hutang dosa kita? Apakah kita juga sudah percaya hanya kepada Dia dan hanya kepada Yesus Kristus untuk keselamatan kita? Jika jawabannya iya, berarti kita sudah diselamatkan. Jaminan inilah yang menghilangkan segala keraguan tentang orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus sendiri mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan kepada mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara-saudara, terimalah dengan sukacita apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita. Bahwa kita dapat hidup dengan penuh keyakinan sebagai ganti keragu-raguan kita. Kita dapat memperoleh jaminan dari perkataan Kristus sendiri. Bahwa status keselamatan kita tidak akan pernah jadi masalah. Keyakinan kita didasarkan pada kasih Allah melalui manusia, melalui
Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Karena itu, ketika kita bertanya, bagaimana kita dapat memiliki jaminan keselamatan itu? Maka jawabnya adalah, hanya oleh anugerah dan kasih Kristus. Hanya oleh anugerah dan kasih Allah itu sendiri. Kita diselamatkan dengan harga yang begitu mahal. Karena itu mari kita pakai keselamatan kita untuk menjadi orang-orang yang percaya, yang tetap teguh beriman kepada Kristus. Siapa yang memiliki anak, siapa yang memiliki Kristus, dia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki Kristus, maka dia tidak memiliki hidup. Dengan situasi yang terjadi saat ini, terimalah Kristus sebagai keselamatan. Karena keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.